Mbak. Iya. Pesan bubur satu ya. Bukannya aku udah bilang jangan datang lagi, kok masih kesini? Pelanggan itu raja, kok kamu malah usir? Terserah deh, mau seberapa kalipun kamu datang, aku tetap gak suka kamu. Aku kasih tahu ya, masa depan gak ada yang tahu. Nanti kamu bisa aja bucin sama aku. Jangan terlalu berharap deh kalau aku bakal suka sama kamu. Lagian gak mungkin kan selamanya aku bakal jualan di sini. Kamu mau pindah toko? Kasih tahu aku dong, pindah kemana aku bakal jaga bisnis kamu. Kamu gila ya? Siapa bilang aku bakal jualan bubur terus? Kalau gitu kamu mau ngapain? Aku mau kayak Anya Geraldine, jadi sosialita, pakai baju mewah, pakai hak tinggi, jadi selebgram dan punya banyak brand. Aku ngerti. Kamu gak ngerti apa-apa, bye. Lain kali. Burnya satu ya. Oke mbak. Mbak Putri ya? Udah lama gak lihat. Pas kapan baliknya? Belum lama kok mas. Oh, kamu pergi tiba-tiba banget. Temanmu yang cowok itu nyariin kamu terus. Kalian emang gak chattingan? Aku balik buat cari dia. Setelah beberapa tahun ini, aku keluar dari kesulitanku dan hidup sesuai yang aku inginkan. Dan aku baru sadar kalau benda berhargaku sebenarnya selalu ada di sisiku. Sayangnya kamu telat selangkah. Setelah kamu pergi, dia sempat kecelakaan. Apa? Dia sekarang gimana? Putri? Mengapa begini? Gak nyangka bisa ketemu kamu di sini. Kalian gak kasih aku selesai ngomong dulu? Ya udah kalian ngobrol dulu aja sana. Aku masih sibuk. Eh, kamu akhirnya jadi itu nggak? Sel apa ya? Selebgram. Oh iya itu dia. Terus sama itu apa? Apa ya? Baju mewah. Aku nggak tahu deh. Tapi sebenarnya aku udah nemu barang yang aku mau. Barang apa tuh? Mungkin memang ku cinta. Tommy? Mungkin memang ku sesali. Kok kamu di sini? Aku udah cariin dari tadi. Dingin nggak? Pakai nih jaketku. Oh iya, lupa kenalin. Ini pacarku Nanda, ini Putri. Halo, aku Putri. Oh, jadi kamu Putri ya? Aku pernah dengar dari Tommy. Saat wanita itu bicara, aku langsung mengerti. Ternyata aku sudah menyia-nyiakanmu. Kenangan yang aku pikir untuk kita berdua. Tapi ternyata kamu sudah punya cerita dengan orang lain. Tadi kamu mau kasih lihat apa? Oh, kamu pasti udah mau nikah ya? Aku sama Nanda juga mau nikah. Nanti kalau udah nikah, kita makan bareng yuk. Oke. Kita duluan ya. Sampai ketemu lagi. Bye-bye. Bye-bye. Kau jauh dariku, pergi tinggalkanku. Putri, selamat ulang tahun. Walaupun aku gak tahu barang mewah yang kamu mau, tapi aku yakin kamu bakal punya barang itu. Mungkin memang ku sesali. Cewek itu perawat. Dulu dia tiap hari makan di sini. Pas Tommy kecelakaan, dia yang rawat. Akhirnya mereka kenal. Ini semua udah takdir. Kamu dilihat-lihat juga udah hidup bahagia.
cinta aku gak nikah. Uang buat beli rumah kakakmu udah ada belum? Aku udah bilang jangan telepon aku lagi. Kalau gak ada uang gimana kakakmu nikah? Emang aku harus gimana? Papamu udah mikirin buat nikahin kamu. Nanti uang maharnya bakal dikasih kakakmu. Kamu di luar gak bisa cari uang. Udah pulang nikah aja. Boleh. Kalau dia sultan aku bakal langsung nikah. Mungkin memang ku cinta, mungkin memang ku sesali. Halo Laras, aku ikut kamu ke Jakarta deh. Boleh, terus orang tuamu gimana? Aku gak mau hidupku diatur sama mereka lagi. Sampai Jakarta aku langsung ganti nomor. Mereka pasti gak bakal nemuin aku kan? Harusnya kamu lakuin ini dari dulu. Kakakmu itu cowok, masa ngandelin kamu terus? Aku yang sudah lelah diperas oleh orang tuaku sendiri. Cinta datang terlambat. Gak ada orang yang akan nungguin kamu terus. Kalau kamu menyia-nyiakannya, suatu saat pasti akan diambil orang. Mencuci rambut aja masa sampai 1 juta, bukannya di poster ditulis 19 ribu. Hah, kok bisa sial banget sih? Mungkin kamu harus pacaran agar bisa merubah nasib. Kamu udah lama lulus. Apa jangan-jangan belum bisa melupakan Daniel? Aku cuma belum bertemu seseorang yang kusuka. Mana mungkin gak ada orang yang kusuka. Tapi aku selalu sial. Bahkan mencintai diam-diam pun harus berhati-hati. Cepat, dia datang. Aduh, gak apa-apa. Lihatlah ponsel permata bulan ini. Bisa meningkatkan keberuntungan cintamu. Membawamu menemukan orang yang kamu cintai. Apakah ponsel ini sehebat itu? Hati-hati. Benar-benar muncul pria tampan. Halo semuanya, aku Melianti, karyawan baru di sini. Ya ini saja, kisi kartu ya. Aku mau tanda tangan kontrak ringannya. Permata bulan ini terlalu kuat, bukan cuma dikelilingi pria tampan. Seberuntung itu juga. Pak, akhirnya kami menemukan seseorang bernama Melianti di departemen penjualan. Ayo. Milianti, dari tadi ngapain lihat ponselmu? Ini ponsel keluaran terbaru. Dengan permata bulan yang melambangkan cinta, bisa bawa keberuntungan dalam cinta. Lihatlah lingkaran cahayanya, sangat berkilau kan? Wah, benar-benar cantik. Memegang permata bulan akan memanggil cinta. Kalau gitu, apa kamu sekarang udah ketemu orang yang kamu sukai? Sekarang belum sih, tapi mungkin aku mengambil foto seseorang. Orang itu bisa menyukaiku. Milianti, Julian, mau lihat rumah ya, biar aku temani. Kamu ngapain? Bajuku ini harganya puluhan juta. Kalau kamu kotori, gak akan sanggup ganti. Silahkan. Pak, mau turun untuk lihat. Tidak perlu terburu-buru. Silahkan. Aku cuma menerima pelayanan setengah sujud. Kalian orang-orang marketing, masa gak punya kemampuan sebesar itu? Aku... Nona, silahkan. Milianti, kalau diingat-ingat kamu ini anak dengan nilai terbaik di antara kami. Hanya karenamu waktu kecil aku begitu sering dimarahi. Tapi sekarang hidupmu cuma begini aja. Aku mau rekam video untuk keluargaku, biar mereka tahu kamu seperti apa sekarang. Aku sama sekali gak lebih rendah darimu. Kenapa bergoyang? Pegang yang benar. Suamiku adalah manajer perusahaan kalian. Mau memecatmu cukup satu kalimat aja. Aku... benar-benar menemukan orang yang kusukai. Aku memecat suamimu juga cukup satu kalimat saja. Emangnya kamu siapa? Berani menyombong di depanku. Hari ini kalau gak melayaniku dengan baik, kalian semua akan dipecat besok. Apa yang kalian takutkan? Mengenakan jas aja membuat kalian takut. Emangnya dia CEO kalian? Selamat siang, Pak CEO. Segera umumkan, suaminya dipecat. Kamu ngapain sampai membuatku dipecat? Kita bercerai saja. Pak CEO, sudah begitu lama tidak berhubungan. Kenapa kamu tidak datang mencari? Aku tak berhasil jadi apapun, jadi nggak ada yang perlu disampaikan. Ponsel ini sangat cocok untukmu. Ini nggak sengaja akan kuganti sekarang. Bukan tidak sengaja, itu disengaja. Bertahun-tahun kamu bahkan tidak membuka buku yang kukembalikan padamu ya. Mohon, harus diingat. Terima kasih ya. Aku bahkan gak punya keberanian untuk melihatnya.
Mili, aku sudah lama menyukaimu. Ayo kita jadian. Aku juga.